Kembali back to my YouTube channel. Jadi di video hari ini aku mau sharing tempat share link Shopee affiliate terbaru nih. Jadi biasanya kan aku share link tempat share Shopee affiliate tuh di Facebook, di Instagram, kemudian di WA dan lain-lain. Nah, sekarang aku nemu tempat yang bisa digunakan untuk share link Shopee affiliate. Nah, tempat untuk share linknya yaitu Pinterest. Jadi sekarang itu banyak banget orang-orang yang nge-share produk-produk Shopee affiliate di Pinterest. Kalian bakalan lihat sendiri. Nih, aku coba buka ya. Nih, kalian bisa lihat nih. Ini adalah barang unik. Nah, ini adalah barang unik official. Jadi dia tuh kayak nge-share produk peralatan rumah tangga, cuman baru beberapa doang ya. Kemudian sini juga nih. Ini juga masih barang unik, kalian bisa lihat. Nah, kalian bisa lihat ini adalah barang unik untuk di Pinterest. Nah, lihat sendiri. Jadi, mereka udah mulai nge-share produk affiliate-nya itu di Pinterest ya, teman-teman. Kadang ada yang langsung nempatin kayak misalkan link bio-nya nomor sekian gitu. Nih, kalian bisa nih. Di sini ada untuk link pembelian ada di link bio nomor berapa nih? Nomor 7, Bunda. Jadi, sekarang itu udah mulai berkembang ya untuk share link Shopee affiliate di Pinterest gitu. Jadi, buat teman-teman juga kalau misalkan kalian udah sering banget nge-share di Facebook, kemudian di Instagram, kemudian di Telegram, atau misalkan di WhatsApp, dan lain-lain, saatnya kalian nambah tempat atau nambah wadah untuk share link Shopee affiliate. Nah, salah satunya aku ngerekomendasiin Pinterest. Kenapa sih kok aku ngerekomendasiin Pinterest? Karena teman-teman, sekarang di Pinterest itu banyak banget produk-produk yang di-share, yaitu khususnya Shopee affiliate gitu, banyak banget ada di Pinterest sekarang. Jadi itu kayak semacam wadah baru untuk share Shopee affiliate kayak gitu. Nih, ini juga salah satu contoh nih. Di keterangan atas ada info untuk pembelian, klik link di profil lalu klik nomor 159. Kita akan coba ya nomor link 159 apa gitu. Nah, ini adalah linknya mycollection.shop racun. Nah, kita buka. Nah, kalian bisa lihat sendiri, ini tuh kayak langsung nge-link ke Shopee gitu. Nah, di sini banyak banget ya linknya, kalian bisa cek aja. Kita akan ambil satu produk ya untuk linknya. Nuh, ini adalah link yang kalau kita klik itu langsung menuju ke Shopee gitu. Jadi memang yang direkomendasiin atau yang mereka share adalah produk-produk Shopee ya teman-teman. Kalian bisa lihat dan kalian bisa cek sendiri. Dan aku infoin juga, jadi ini adalah produk-produk yang di-share adalah produk-produk video Cina teman-teman. Ini kalian bisa cek sendiri ya. Jadi ini adalah produk-produk video Cina yang di-re-upload atau di-share kembali di Pinterest gitu. Dan buat teman-teman, kalau misalkan kalian mau mempromosikan Shopee affiliate di wadah baru, saatnya kalian mempromosikan produk-produk di Pinterest. Nah, buat teman-teman nih yang mau tutorial mengenai masukin masukin link bio, ini aku udah pernah ya. Aku udah pernah masukin link bio nih, msha.ke /gemoy. Jadi ini adalah link bio aku, dulu aku pernah kasih tutorialnya ya ke kalian. Jadi kalian bisa cek aja gimana caranya masukin link bio ke Pinterest kayak gitu. Terus ini gimana sih ya kalau misalkan kalian mau buat sorotan baru atau misalkan mau buat promo produk baru gitu. Caranya kayak gini, kalian masuk aja ke tanda plus. Kemudian pin ide, kemudian ke galeri. Nah, kemudian kalian pilih produk apa yang pengen kalian upload gitu. Dan aku biasanya mengupload video peralatan rumah tangga. Nah, ini adalah videonya dan ini adalah produknya yang bakalan aku upload. Terus setelah kita lihat klipnya, kemudian tulis selesai. Dan kemudian kalau misalkan mau pakai pratinjau tuh kayak dilihat lagi, tinggal pratinjau aja.
Kemudian klik berikutnya. Nah, setelah itu kalian silakan untuk menambahkan judul. Kalian kalau misalkan mau ngedit sampul, misalnya sampulnya mau yang ini atau yang ini, itu bebas. Kemudian selesai. Jadi kalian kalau pilih sampul tuh bisa pilih pas video yang partnya tuh lagi bagus gitu ya. Nah, di sini kan aku udah pilih produknya itu pemotong semangka. Kemudian kalian masuk ke Shopee karena kita akan ngambil linknya terlebih dahulu ya di Shopee. Ini pemotong semangka. Oke, ini udah muncul dan ini yang paling mirip banget ya. Kita klik panah, kemudian salin tautan. Next, karena di Pinterest itu aku udah info ya, kalau di Pinterest itu masuknya kan pakai link bio ya untuk linknya. Nah, kita back dulu, kita masuk dulu ke Milkshake. Nah, Milkshake itu adalah aplikasi yang memfasilitasi link bio untuk mempromosikan Shopee Affiliate. Kita masukin dulu ya untuk linknya. Kemudian di sini, nah di sini ada nomor 88. Kemudian aku bakalan edit dulu nomor 89 ya. Nomor 89 alat pemotong semangka. Kemudian simpen di sini dan add first. Jadi kalian kalau misalkan mau mempromosikan produk Shopee Affiliate di Pinterest itu harus masukin link bio-nya ke Milkshake atau ke aplikasi Milkshake, karena kalau di Pinterest itu kita nggak bisa langsung melampirkan link karena nanti linknya itu nggak bakalan berubah warna biru gitu, jadi nggak bisa diklik ya teman-teman. Ini udah, kemudian preview dan publish. Nah, udah. Oke, kita back lagi dan masuk menuju ke Pinterest. Buat teman-teman nih yang pengen tahu cara masukin link bio-nya seperti apa dan awal mula bisa masukin link bio ke Pinterest, itu aku udah bikin tutorialnya. Kalian bisa lihat aja di video sebelumnya ya. Dan tambahkan judul. Untuk pembelian kita lihat linknya itu berarti nomor 89. Untuk pembelian klik link bio nomor 89. Nah, oke, sudah, kita tinggal terbitkan. Nah, ini dia. Ini adalah hasil produk video yang tadi aku share ya. Kita lihat produk yang dibuat. Nah, ini dia. Kalau lebih baik lagi sih sebenarnya, nah kayak postingan aku yang sebelum-sebelumnya itu aku nulis pembelian klik link nomor 86. Jadi aku langsung nulisnya di videonya karena mungkin kalau untuk caption di Pinterest tuh nggak terlalu terlihat ya, karena yang munculnya kan kayak gini ya, langsung profil gini. Nah, lebih baik sih nulisnya itu langsung di gambar. Tadi kan ada font ya. Nah, kayak gini harusnya sih seperti ini. Cuman nggak apa-apa, tadi contoh aja. Jadi kalian nanti bisa masukinnya di gambar, jadi supaya lebih apa ya, orang tuh lebih langsung ngerti gitu. Oh, ini link bio nomor sekian, ini link bio nomor sekian, kayak gitu. Karena kan kalau langsung gambar seperti ini captionnya tidak terlihat ya teman-teman. Nah, seperti itu ya untuk cara share link terbaru di Pinterest. Kalau menurut aku, apa salahnya kalian mencoba atau kalian mengembangkan tempat untuk share link Shopee Affiliate? Karena di Pinterest kan aku sudah info ya, sekarang banyak banget orang-orang yang mempromosikan produk-produk Shopee Affiliate itu. Sekarang di Pinterest udah banyak banget karena di Pinterest tuh udah terkenal banget sama produk-produk yang apa ya, yang estetik, kemudian yang lucu-lucu gitu loh. Jadi kalian bisa mencoba juga
ke Pinterest, seperti itu ya. Oke teman-teman ya, itu dia video dari aku mengenai tempat baru untuk share link Shopee Affiliate. Semoga video yang aku share bisa bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa like, comment, subscribe di video channel YouTube aku, dan see you on my next video. Bye-bye.